Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini RJ Casual Channel teman-teman di Stadion Kapten Wiyandipta mengulas kembali yaitu tentang renovasi Stadion Kapten Wiyandipta. Udah berapa hari ya saya tidak upload video dikarenakan libur teman-teman, libur dalam rangka libur Idul Fitri dan juga kenaikan Isa ya dari Tuhan Yesus Kristus, dari sembeton kita umat Kristen dan Muslim. Semoga semuanya sehat semua ya, dan juga walaupun sembeton yang tidak merayakan hari raya, semoga semuanya sehat selalu, murahkan rezekinya, dan juga sehat selalu sembeton. Hari ini saya di sini di dalam Stadion Kapten Wiyandipta melihat beberapa pekerja sudah mulai bekerja. Ada yang mempersiapkan, yang pertama ada yang mempersiapkan tetap ya untuk tribun, mulai untuk epoksi, dan juga ada juga dari persiapan pemasangan lampu Stadion Kapten Wiyandipta yang terakhir di pojok sini di utara, dan juga pemasangan LED. LED scoring board semeton itu serentak sudah mulai bekerja dari tadi pagi semeton semuanya, dan juga dari para tukang udah dari kemarin yang tidak melaksanakan atau tidak menjalankan hari raya, mereka tetap bekerja gitu semeton. Oke semeton, sebelum lanjut kita ke video berikut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa juga ya tekan notifikasi atau loncengnya itu biar tidak kelewatan tentang update Stadion Kapten Wiyandipta dari RJ Casual Channel semeton. Oke semeton, kalau gitu kita lanjut. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke segmen berikutnya semeton. Mulai dari pertama saya tunjukkan kepada semeton yaitu tentang persiapan dari prosesi mau di epoksi, di drop dulu, nanti di epoksi, coating di epoksi. Ini di posisi gate 12 dan juga gate 11. Ini udah mau prosesi mau finishing semeton di gate 12 ke 11 12 ini. Dan juga di gate 9-10 ya, itu udah selesai untuk screeding dan penghalusan dari bekas-bekas coran ataupun
bekas-bekas dari di screening. Kalau yang untuk di timur baru selesai tahap untuk screening semeton, pengecoran juga. Dan untuk yang di sayap selatan itu masih proses untuk finishing biar tidak banyak ya sisa-sisa dari beton-beton, pembetonan ataupun sisa dari screening biar lebih halus nanti di epoksi biar lebih nampak bagus semeton. Nah itu sekarang lagi proses begitu di sana di gate 6 dan 7. Dan di timur lagi proses, ada beberapa tukang di sana lagi memperlurus atau memperapikan bentuk dari struktur tribun itu sendiri semeton. Tuh di gate di sini sudah tidak ada pekerjanya, dan yang utama yaitu di gate 11 dan 12 semeton nih. Masih ada tahap penggerindaan lagi sedikit-sedikit. Nah, nanti biar nampak lebih halus, bukan nampak lagi ya, biar lebih halus dan juga tambah keren atau tambah bagus lah semeton. Oh. Nah, oke semeton, kali ini itu tadi mengenai tribun masih dalam tahap penghalusan ataupun finishing mau di di epoksi. Nah, sekarang kita menuju ke lampu semeton. Lampu di yang dimana di atas gate 13, 14 atau sayap utara sekarang sudah mulai untuk rancangan untuk menaikkan lampu dan pemasangan lampu semeton. Dimana hanya lampu dari tiang ini aja yang belum dinaikkan. Kalau ketiga tiang yang lain sudah naik semeton seperti yang saya infokan kepada semeton kemarin ya, di saat menaikkan lampu yang kemarin itu. Nah, ini semeton, ini lagi proses mau menaikkan lampunya, karena dari teknisinya pun sudah berada di atas kurang lebih 3 orang, itu masih persiapan, tapi lampunya belum naik semeton. Dan selain di atas, ini di bawah juga lagi persiapan untuk mempersiapkan naik, menaikkan lampu nih semeton, lagi narik-narik tambang mempersiapkan agar nanti di pas ketika waktu menaikkan tidak terombang-ambing ya lampunya di pas naikkan. Jadi ada yang megang dan ada yang narik kanan kirinya juga biar lurus naik ke atas gitu semeton. Ini prosesnya paling kurang lebih pemasangan kalau di lemur 1-2 hari udah selesai semeton pemasangannya, tergantung cuaca, karena sekarang cuaca saat di ini di Stadion Kapten Wiyan Dipta memang cerah tetapi ada mendungnya semeton. Para pekerja semoga selamat ya, para mudah-mudahan amin-amin tidak ada terjadi apa-apa. Para pekerja itu takutnya ya ini seperti ini mendung tapi anginnya kencang banget semeton. Selain angin kencang itu mendungnya itu juga takutnya ya di luar prediksi, semoga tidak terjadi apa-apa ya. Biasanya halangannya itu yaitu petir atau apa gitu semeton, itu yang kita takutin semuanya ya. Semoga tidak terjadi apa yang kita sampaikan hari ini dan terpasangnya lampu dengan selamat, naiknya lampu dengan selamat dan secepatnya bisa selesai seperti yang saya infokan target waktunya yang kemarin itu semeton, dan bisa di-aiming secara cepatnya gitu semeton. Oke, kalau gitu semeton, ini untuk di lampu. Nanti saya bakal sambil jalan bakal informasikan kepada semeton apa aja yang ada perkembangan untuk hari ini di tanggal 15 ini. 15 ya sekarang, tanggal 15 Mei ini ya. Apa saja yang update-nya yang bisa saya sampaikan kepada semeton. Oke, baik semeton, kali ini kita nyambung dikit ya. Kalau yang untuk di daerah tribun VIP ada beberapa dari teknisi lagi mempersiapkan pemasangan instalasi listrik yang ada di tribun. Nah, semeton, kesibukan masih lumayan banyak karena
belum semuanya beres ya. Itu ada beberapa kabel-kabel yang menjulur ke bawah, itu ialah dari electrical lampu-lampu yang ada di atas ataupun di tribun VIP semeton. Mungkin nanti untuk penerangan di tribun atau jalur-jalur yang menuju, ada sound systemnya juga, atau menuju ke tribun-tribun lain gitu semeton. Nah, ada nampak juga pengelasan, kurang tahu ya saya itu untuk pengelasan di bagian apanya. Kita sambari jalan, mungkin untuk penguatan struktur atau penambahan pegangan untuk kaca dan lain-lain gitu semeton. Tuh, seperti yang bisa semeton saksikan ya, di depan layar kaca ada percikan api di sana. Nah, seperti itu semeton ya. Ini untuk update terkini dari Stadion Kapten Iwan Dipta semeton. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu di tribun selatan. Untuk apa di sana lagi menaikkan LED scoring board sebentar. Oke semeton, ini ada yang banyak dikumpulkan semeton di sini, di depan, tepat di depannya KP ya, Bali United KP. Ini beberapa UPVC ini, yaitu seperti kusen gitu ya, untuk bracket dari pegangan kaca semeton nih. Oh, ini adalah nantinya dipasang di dinding-dinding ataupun di tempat ruangan yang terisi, ataupun nanti bakal full kaca seperti di Royal Box, di Skybox, dan beberapa ruangan yang memang memerlukan terpasangnya bahan kaca seperti pintu, jendela. Nah, ini dia semeton. Bahannya ini kuat semeton. Kuat, bukan ini aluminium atau apa. Ini sih ada UPVC. Ah, ini buatan Indonesia sih, made in Indonesia. Sangat bagus, kuat. Dan juga ada kisi-kisi untuk di jalur angin ya, angin-angin untuk di tembok. Tapi yang ini udah terpasang semeton. Yang ini udah terpasang, kita pantau di pemanasan indoor atau di dalam semeton. Di tempat pemanasan yang ada di dalam yang kemarin saya shoot ataupun update kepada semeton. Ini dia yang dipasang, dan ini nantinya seperti yang saya bilang tadi, ini pasti bakal, bahan ini bakal menempel di dinding-dinding ataupun di Rail Box, Skybox, atau di ruangan yang memang benar-benar nanti dindingnya kaca gitu loh semeton. Atau ruang kontrol. Nah, dan juga pintu-pintu semeton. Pintu-pintu mungkin pintu dan jendela udah pasti ya pakai kayak gini untuk kacanya. Biar warnanya putih juga lebih bagus ya, lebih
kelihatan bahwa frame-nya itu ada kaca biar tidak kecedut gitu orang juga semeton. Oke, semeton itu yang nampak di sini. Nah, semeton, di sini seperti yang semeton saksikan tadi, banyak beberapa tumpukan box gardus yang dalamnya berisi ialah single seat semeton, single seat atau kursi nantinya yang ada di tribun. Nah, ini sudah tertulis ada warna putih dan juga di sana ada warna hitam dan juga yang di sana warna merah semeton. Berarti nah itu clue atau kode yang saya kasih, saya informasikan kepada semeton bahwa nanti kursinya itu apa warnanya biar tidak jadi pertanyaan, karena kemarin-kemarin udah saya kasih clue-nya dari awal semeton pas kita kasih contoh kursi atau tempat duduk yang ada yang terpasang yang sedikit itu semeton. Itu udah saya clue, udah saya kasih clue-nya, kodenya, bahwa nanti warnanya dari kursi ataupun single seat untuk Stadion Kapten Wendita Udipta apa. Nah, semeton udah saya kasih clue seperti itu, berarti udah mengerti ya, paham ya kalau yang menonton full video ini. Nah, seperti yang ada keterangan di sini, ini warnanya putih, project renovasi venue World Cup Under 20 Provinsi Bali, project style Stadion Kapten Uyan Dipta Gianyar Bali, PT Pembangun Perumahan Persero, yaitu PTPP yang melaksanakan, dan PT Murti ini sebagai subnya, Murti Cahya Wirasaba, yang juga menangankan rumput di Stadion Kapten Uyan Dipta semeton. Ini kuantitinya, satu box ini 228 pieces, share tipe YK1465, itu lengkap semeton. Ini yang saya dengar sudah anti panas, anti hujan, dan anti api semeton kursi ini. Nanti saya ada bakal menjelaskan kepada semeton, ada session yang khusus untuk menjelaskan secara detail biar semeton memahami, mengerti untuk Stadion Kapten Uyan Dipta ini bagaimana sih untuk requirement-nya renovasi Stadion Kapten Uyan Dipta ini dan stadion pendukung gitu semeton. Biar jelas kepada semeton dananya itu berapa, peruntuknya untuk apa aja, dan juga secara proyek itu kapan selesainya gitu semeton. Biar semeton mengetahui, asal semuanya bilang ada korupsi, ada ini itu, tidak boleh seperti itu semeton. Karena saya juga belum mengeluarkan requirement-nya seperti apa untuk Stadion Kapten Uyan Dipta ini dan stadion pendukung lainnya semeton. Nah, ini semeton, ini hanya beberapa yang kita saksikan di layar kaca semeton. Baru tadi juga selesai yang di utara sana ada, dan itu box yang membawa semeton, itu 1-2 kontainernya. Ya semeton ya, nanti kita bakal naik ke sana membahas tentang scoring board semeton. Kita nanti bakal bertanya kepada teknisinya, scoring board ini dari mana, kualitasnya seperti apa. Gitu ya semeton ya. Oke semeton, itu dulu clue-clue ataupun kode-kode yang saya kasih kepada semeton tentang beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk kursi yang ada di depan kita ini semeton. Ini belum kepasang dan saya juga belum dapat jadwal masangnya kapan, karena ada sesuatu nanti semeton tentang pemasangan kursinya ini semeton. Layak untuk kita tunggu dan nanti saya informasikan kepada semeton. Oke, kita lanjut ke
mahal nih uang. Terlalu. Kertas tuh bang. Bawa tidur, bawa dong. Tarik kan ini dulu. Ini bawahnya lu tarik. Di bawah tarik Pak Daniel. Ini masih tarik Pak Daniel ya. Pak Daniel Pak Daniel. Tarik lu. Pak Daniel ini gede. Nah, semeton ini nampak ya di depan layar kaca semeton kembali. Saya udah posisi di atas gate selatan yaitu gate 4 dan 5 di mana hari ini melanjutkan pemasangan dari panel LED scoring board semeton. Yang di utara kemarin kan udah selesai, tinggal untuk ACP-nya untuk pemasangan pembalut primnya agar nampak lebih bagus. Semeton kalau yang di sini udah kurang lebih dari 100% udah 50% ya terpantau terpasang. Ini bagaimana proses untuk pemasangannya dan nanti bakal saya tanya kalau masalah ukuran berat ataupun semuanya kemarin udah saya kasih tahu. Nah kalau sekarang ini prosesnya sementara ini lagi proses menaikkan LED sendiri. LED ini dengan berat kurang lebih 53 kilo dengan total per panelnya itu lebarnya kurang lebih 1 meter kali 98 cm semeton. Ini nanti bisa kok seperti yang pertanyaan semeton, apakah ini bisa memutar video atau bisa memutar tayangan tayang ulang gol ataupun beberapa video yang bisa diputar di di scoring board ini. Ya tentu bisa semeton karena ini kan videotron. LED ini bisa seperti itu tergantung sekarang operatornya. Satu operator LED, yang kedua operator liga, apakah boleh di Indonesia menayangkan tayangan ulang di sini ataupun tayangan insiden-insiden yang terjadi di lapangan. Itu tergantung dari operator liga sih biasanya kalau kita katakan ya, tidak boleh seenak kita yang bisa menyampaikan atau memutar sesuatu video di LED ini semeton. Apalagi yang namanya banyak yang menanyakan juga ya, apakah ada ruangan par? Ruang par itu tidak semestinya ada di suatu stadion itu. Karena ada satu titik nanti semisalnya kalau di Indonesia ya, di Indonesia nanti ada penyelenggaraan Piala Dunia, nanti di mana dipusatkan untuk operator parnya itu? Di Jakarta. Nanti di Jakarta sendiri hanya dari sini yang mengirimkan data ataupun gambar saat kejadian itu bekerja sama dengan TV broadcast. Nanti dari itulah yang diambil insiden yaitu terjadi handsball ataupun offside ataupun apa gitu semeton. Nah ini sudah kurang lebih terlihat terpantau terpasang kurang lebih 50% karena belum total ya semeton ya. Nah
Meton itu yang sudah nampak terpasang di sisi utara, di atas gate 12, gate 11 ataupun gate utara. Itu sudah selesai pemasangan panel LED scoring board Stadion Kapten Iwan Dipta, itu yang sisi utara. Lagi sekali saya tekan ke kepada Semeton, terpasangnya 2 LED scoring board Semeton, bukan 1. Ya, saya mohon sih agar ditonton full ya, biar mengerti informasi-informasi apa yang saya sampaikan. Bukannya saya tidak mau membalas di komentar, tapi berulang-ulang kali ya, padahal dari awal sudah saya sampaikan bahwa Stadion Kapten Iwan Dipta ini dilengkapi dengan sarana pendukung, seperti salah satunya contohnya ya ini LED scoring board. Itu ada 2 posisinya, di utara dan selatan. Nah, yang di utara itu sudah selesai dipasang, dan yang saya tayangkan tadi ini lagi proses pemasangan di sisi selatan, pas di depannya ataupun di atas dari Bali United Store Semeton. Kalau untuk lampu tidak mungkin hanya 3 terpasang. Sekarang lagi prosesnya, lagi pemasangan, lagi 1 tiang. Nah, setelah itu menunggu untuk Teskom. Teskom kurang lebih lagi di bulan Juni ya. Di bulan Juni nanti untuk Teskom semuanya, lampu, scoring board, lapangan dan semuanya Semeton. Nanti tapi tanggal saya tidak mengetahui kapan bakal tanggalnya dilaksanakan. Nanti pasti saya sampaikan terhadap Semeton semuanya. Oke Semeton, seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Semeton. Semoga bermanfaat atas yang saya sampaikan ini, dan jaga kesehatan, semoga murah rezeki, diberkahi rezekinya, dan kita semuanya bahagia Semeton. Jadi 2 plat tebal sama resibon. Benar mantap. Ini dia bisa baterai 3 bis. Karena salah. Lebih baik aja nanya daripada komplo. Ini. Lebih baik kita naikkan lagi satu, lebih bagus jadi hasilnya. Wah. Walaupun sekarang hampir atap itu, atapnya. Oh, tanah di atas tak bisa guna di atas. Kamu dah ngarika. Kurang ni. Kurang ni. Kurang tidur. Kamu dah. 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 K